Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam dunia belajar. Kali ini kita akan bahas budaya alam Minangkabau dengan judul Asal-usul nama Minangkabau menurut para ahli. Sebelum kita mempelajari hal ini, marilah bersama-sama kita bacakan sebuah pepatah. Karano tanduak basi parik tajelo mati di padang kotorana. Tuo jemudo sungguh heran datangnya indak karano diimbau. Dek karano cadik reniek kita lantaran menyambuang di galanggang tangah didapek tuah kemujuan timbulah nama Minangkabau. Nama Minangkabau tidak asing bagi kita bersama. Sering dibaca, dilihat atau didengar cerita-cerita tentang nama Minangkabau ini. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut dari mana asal-muasal nama Minangkabau tersebut. Banyak sekali pendapat mengenai asal nama Minangkabau ini, di antaranya melalui Tambo. Dan pendapat para ahli yang disebut juga dengan orang pandai. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari. Asal-usul nama Minangkabau menurut Tambo Alam Minangkabau. Pada zaman dahulu kala, orang Minangkabau dipimpin oleh dua orang datuk. Kedua datuk itu sangat arif dan bijaksana. Namanya adalah Datuk Katamanggungan dan Datuk Parpatih dan Sabatang. Suatu hari, tanpa disangka-sangka, berlabuhlah sebuah perahu besar. Kabarnya perahu itu datang dari tanah seberang. Muatan perahu penuh dengan bala tentara yang dipimpin oleh seorang raja. Selain itu, mereka juga membawa seekor kerbau besar. Berita kedatangan raja dari seberang itu segera sampai kepada kedua datuk tadi. Datuk Parpatih dan Sabatang dan Datuk Katamanggungan bersiap-siap menanti kedatangan tamu itu. Tamu-tamu yang datang mereka layani dengan ramah tamah. Minangnya mulut manih kucindan murah. Sesaat kemudian pimpinan tamu itu menyampaikan maksud kedatangannya. Kami ingin mengadakan pertaruhan adu kerbau, kata pimpinan tamu itu. Kalau kerbau kami kalah, ambillah isi perahu ini. Sebaliknya, kalau kerbau kami yang menang, maka daerah ini akan kami kuasai, tambah pimpinan tamu itu lagi. Tantangan itu dibalas dengan senyum oleh kedua datuk tersebut. Setelah saling memberi isyarat, kedua datuk itu menjawab, "Pertaruhan kami terima." Lalu dijawab oleh tamu itu lagi, "Kapan waktunya?" "Untuk menentukan waktu yang tepat nanti kami sampaikan," jawab Datuk Katamanggungan sambil berlalu. Esok harinya bermufakatlah datuk-datuk dan rakyat di Medan Nan Bapaneh. Tawaran tamu yang datang dibahas bersama-sama setelah mendengar berbagai pendapat. Diperoleh kesepakatan seperti ungkapan kata pusaka di bawah ini. Alah saciok ba ayam sadan ciang ba basi bule ayi dek pambuluh bule kato dek mufakat. Kok picak lah boleh dilayangkan, kok bulek lah boleh digulukan. Duduk surang basampi-sampi, duduk basamo balapang-lapang. Lamak kato dilega bunyi, lamak sirih dilega carano. Semua peserta musyawarah telah sepakat untuk melawan kerbau besar itu. Untuk itu dicarilah anak kerbau yang sedang kuat menyusu pada induknya. Pertarungan diadakan 7 hari lagi. Di kepala anak kerbau ini dipasangkan tanduk besi yang runcing sekali. Selama beberapa hari, anak kerbau ini tidak disusukan pada induknya. Segala sesuatu dipersiapkan dengan penuh perhitungan. Sebagian rakyat heran dan cemas. Seandainya nanti kerbau kecil itu kalah, maka seluruh daerah serta isinya akan dikuasai oleh raja dari seberang. Dalam hati, rakyat tetap berharap dan mendoakan kerbau orang Minangkabau itu menang. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dibawalah kedua kerbau itu ke tanah yang lapang untuk bertarung. Orang yang menyaksikan pertarungan itu sangatlah ramai. Mula-mula kerbau besar dilepaskan. Kerbau itu berlari-lari mengeok-ngeok mengelilingi lapangan.
Matanya liar dan tajam mencari musuhnya. Setelah itu baru dilepaskan anak kerbau Datuk Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Katamanggungan. Anak kerbau itu sangatlah haus. Ia menyangka induknya adalah kerbau besar itu. Maka anak kerbau menyerunduk ke bawah perut kerbau besar sambil menanduk-nandukkan kepalanya. Akhirnya tanpa disangka-sangka perut kerbau besar tadi robek dan ia lari kesakitan berlumuran darah. Meskipun isi perutnya bersemuran keluar, kerbau itu tetap lari terus ke arah Gunung Merapi. Sampai di satu tempat, ia tak buat daya lagi dan mati. Di tempat itu kerbau besar tersebut dijangati atau dikuliti. Dengan demikian, pihak tamu yang datang untuk menguasai daerah ini mengalami kegagalan dan kalah. Sejak peristiwa itu lahirlah sebutan nama Minangkabau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Minangkabau. Kemenangan yang disebabkan oleh tanduk basi yang disebut juga Minang berarti Minangkabau dapat juga dikatakan kerbau yang memakai tanduk besi. Peristiwa adu kerbau tersebut melahirkan beberapa nama daerah seperti Minangkabau, Parak Baga, Simpurui, Sawah Siambe, Sawah Sipatu, Sawah Balai, dan Sijange. Kemudian daerah ini sekarang berada di sekitar Batu Sangkar. Selain itu, adu kerbau tetap dibudayakan di berbagai daerah Minangkabau sampai saat ini. Sedangkan menurut pendapat para ahli atau ilmuwan, asal nama Minangkabau melalui Tambo, sekarang marilah kita bahas tentang asal-usul nama Minangkabau menurut pendapat ahli tersebut. Ada tiga orang ahli yang menyelidiki asal-usul Minangkabau. Mereka adalah Profesor Purbo Coroko, Van der Tuk, dan Sultan Muhammad Zain. Profesor Purbo Coroko berpendapat bahwa asal nama Minangkabau dari kata Mananga Tambuan, yang artinya pertemuan dua aliran sungai. Sungai itu adalah sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Kata Mananga Tambuan inilah yang oleh orang Sumatera Barat diucapkan menjadi sebutan Minangkabau. Sedangkan Van der Tuk mempunyai pendapat lain yang agak berbeda. Menurutnya, nama Minangkabau berasal dari kata Pinangkabu, yang artinya tanah asal. Pada masa lalu, datang rombongan penduduk ke daerah ini. Mereka mengatur kehidupan dan pemerintahan seperti di daerah asalnya atau disebut juga Pinangkabu. Lama-kelamaan, kata Minangkabau ini diucapkan sebagai Minangkabau. Dan juga menurut Sultan Muhammad Zain, kata Minangkabau berasal dari kata Minanga Kampar, yang berarti Muara Kampar. Muara Kampar ini adalah pelabuhan besar di Pulau Sumatera. Itulah beberapa pendapat yang terlihat perbedaannya, tetapi ada juga persamaannya, yaitu asal nama Minangkabau yang dikemukakan semua berasal dari bahasa Sanskerta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Lain waktu kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.